Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memperlihatkan burung yang di atas atap rumah itu ya teman-teman. Saya mengambilnya video ini pas saya ada di dapur dan saya naik nangkring di jendela teman-teman. Karena keburu-keburu pikirannya nanti jangan terbang saya mau ngambil video dulu kayak gitu kan, momen seperti ini kan langka sekali ya teman-teman dan indah kayak gitu dipandang. Itu ya teman-teman, burungnya itu di pucuk itu di pucuk rumah itu teman-teman. Ini saya nangkring, pokoknya nangkring di kayak betap, kok betap, kalau betap itu buat mandi ya teman-teman. Sampai salah. Apa gitu, wastafel kayak gitu, nangkring di situ, mikir-mikir apa ngambil HP, HP-nya di mana kayak gitu, kok ada burung pas di atas kayak gitu. Ini ya teman-teman, kelihatan nih ya teman-teman, itu jendela teman-teman, dan videonya itu masih goyang-goyang. Ini air mancurnya itu dimatiin ya teman-teman karena sore. Jadi keburu-buru tak matiin dan saya mendengarkan bos itu udah pulang belum. Kalau udah pulang kan saya harus ini ngambil barang-barang di mobil. Ini momen langka juga ya teman-teman yang saya dapatkan ya teman-teman. Pokoknya saya harus menangkap itu apa view-nya burung yang di atas itu teman-teman. Tapi nanti itu kalau saya zoom itu videonya itu blur kan teman-teman, kameranya nggak bisa menangkap bener-bener. Ya inilah teman-teman momen burung di atas atap rumah itu ya teman-teman, dan masya Allah indah pokoknya, kayak apa itu, kayak batu nongkrong ya di atas itu ya teman-teman. Kalau sore hari itu kadang-kadang burung-burung itu di batu-batuan itu teman-teman. Kalau mau tak ambil video udah terbang duluan. Ya jadi ini momen langka teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau pagi-pagi jam 6 itu burung perkutut cukukur itu kadang-kadang ada di pohon bonsai itu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, tak zoom itu ya ini. Seperti ini teman-teman, nggak jelas ya teman-teman. Ya tapi alhamdulillah bisa menangkap seperti ini ya teman-teman videonya. Wes videonya pokoknya iso nangkep, walaupun nggak menangkap dengan tangan. Alhamdulillah. Pagi, kok pagi, sore ini. Sore. Nggak hujan. Jadi aman, cerah ya, masih di sana belum terbang itu burungnya, masih kayak ngulat-ngulat itu teman-teman. Mau tak zoom nanti juga nggak kelihatan teman-teman, kelihatannya cuma blur-blur kayak gitu teman-teman. Ini ya teman-teman momen saya yang paling indah juga ya teman-teman, momen dikala burung ada di atap rumah ya teman-teman. Selamat menikmati dan selamat menyaksikan, dan saya akhiri dulu untuk kata-kata saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.